Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Kali ini saya mau tampil beda nih. Biasanya kan saya bikin video cover lagu original saya sendiri. Terus saya juga bikin-bikin instrumen tuh di channel YouTube saya. Kali ini saya mau bagi-bagi informasi nih bahwa selama ini saya tuh rekaman pakai alat-alat yang sederhana, murah juga, dan pasti teman-teman bisa deh dapetin di toko-toko online yang biasa teman-teman pakai. Nah, selain itu nanti juga saya review hasil rekaman dari alat-alat sederhana yang saya pakai. Langsung aja yuk, check this out. Oke guys, yang pertama adalah laptop atau PC. PC ini adalah alat dimana untuk menggunakan software produksi untuk memproduksi musiknya. Jadi kalau teman-teman adanya PC nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman adanya laptop juga nggak apa-apa, yang penting diinstal tuh program untuk memproduksi musik. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah program DAW-nya itu Digital Audio Workstation, atau bahasa Indonesianya simpelnya itu alat untuk program untuk memproduksi audio secara digital. Nah, ini nih saya buka ya. Kebetulan saya pakai Cubase 5 karena speknya cukuplah buat laptop saya ini. Ini kayak gini tampilannya kalau udah kebuka. Nih, bisa lihat di monitor sini. Kayak gini, gengs. Nah, ini adalah tampilan dari audio yang sudah saya rekam. Oke, jadi yang pertama apa? Laptop atau PC. Oke. Yang kedua adalah mikrofon. Nah, mikrofon yang saya pakai ini pasti teman-teman pernah lihat deh di toko-toko online. Ini harganya nggak mahal kok, sekitar 200 ribuan aja. Teman-teman pasti pernah tahu deh kalau yang suka cover-cover gitu. Di sini juga udah dilengkapi sama pop filter atau saringan ya. Nih, saringan. Tujuannya untuk meredam bunyi huruf P atau B. Jadi pas nyanyi itu clear gitu. Terus udah ada stand mic-nya juga. Ya, mic namanya mic. Mereknya sih bebas. Yang sesuai kapasitas teman-teman aja, karena mic ini harganya kalau emang yang buat standar rekaman, recommended rekaman ya mahal gitu. Tapi untuk mengawali hobi bermusik, mengawali untuk merekam-rekam karya, ya enggak ada salahnya kita pakai yang murah dulu gitu untuk belajar kan. Jenisnya mic condenser. Sound card. Nah, alat ini fungsinya untuk menghubungkan mikrofon ke laptop. Karena kalau misalnya langsung dicolok ke colokan laptop yang biasa kalian pakai buat nyolokin headset, itu nanti hasil audionya kurang jernih karena alat ini memang khusus diperuntukkan untuk merekam audio yang sifatnya khusus gitu. Ya, untuk musik lah bisa dibilang. Oke. Nanti ini dicolokin ke USB. Nanti dari kabel mic. Dari kabel mic ini nih. Nah, ini ya. Dicolok ke sini nih, yang warna kuning. Ada sih sini tandanya, tanda mic ya, sama headset. Colok yang ke mic, baru yang ini nih colok ke laptop gitu. Jadi hasil audio yang direkam oleh mic melalui sound card ini itu bisa bagus gitu. Nah, ini
Starlink. Ini fungsinya, kalau mic tadi kan itu untuk merekam audio yang ya kayak kita merekam vokal atau merekam alat musik yang nggak ada colokan colokan line innya. Jadi bisa dibilang kita merekam suaranya secara manual gitu. Nah, tapi kalau ini misalnya kita mau ngerekam audio dari gitar listrik atau dari bass yang ada colokannya atau gitar akustik elektrik yang ada colokannya, ya bisa langsung di sini guys. Nih, yang ada tanda gitar ini nih. Tanda gitar ini colokin aja. Nanti dari sini langsung ke USB. Nah, langsung ke laptop gitu. Prinsipnya sama, merekam audio. Sama-sama ini fungsi ini untuk menghubungkan dari alat musik menuju laptop supaya audionya lebih bagus, intinya gitu. Oke. Nah, untuk yang keempat, ini adalah MIDI controller. Ini mah opsional ya. Kalau dibilang untuk teman-teman yang mengawali nggak harus punya-punya banget sih, karena fitur di program rekaman ini dia nggak harus punya MIDI controller, kita juga udah bisa kok menggunakan sound yang sifatnya MIDI, jenis MIDI. Jadi kita nggak harus ngerekam, tapi udah disediain di dalam program ini jenis-jenis sound-sound MIDI, kayak suara biola, suara piano. Kita harus install dulu tuh program MIDI-nya itu apa, suara drum juga gitu. Jadi secara singkatnya, MIDI controller untuk mengawali mah nggak usah harus punya dulu. Ini mah untuk gambaran aja. Jadi saya juga baru punya MIDI controller juga baru-baru, karena emang lumayan harganya. Nah, jadi dari alat-alat yang sederhana kayak gini, terus ini ya, sama mic ini aja, itu sebenarnya teman-teman udah bisa bikin, udah bisa rekam lagu nih, udah bisa memproduksi lagu dengan ya untuk lumayan lah, udah bisa gitu. Tinggal gimana kita mau ngulik, ngedit di programnya gitu. Jadi contoh nih ya, ini kan ini hasil audio yang direkam pakai mic yang ini nih. Ini rekam pakai mic, terus yang suara gitarnya itu. Ada suara bass. Bass itu, nah ini bass itu saya ambil rekamnya pakai line in ini, nih line in ini. Terus suara gitar elektriknya juga saya pakai line in ini. Jadi udah jadi tuh dari suara yang saya rekam berapa track ya ini ya. Jadi secara keseluruhan hasil audio yang direkam ini, alat yang saya pakai adalah mic dan sound card ini guys. Oke. Sederhana kan? Nanti di akhir video saya kasih perdengarkan hasil dari alat-alat tersebut. Memang belum bisa dibilang pro, tapi lumayan lah untuk bisa didengerin sendiri dulu. Setidaknya kita bisa berkarya dan bisa memproduksinya, kita bisa menikmatin juga gitu. Jadi kita punya lagu nggak cuma mendem di pikiran kita aja, kita tuangin lah sampai jadi karya lagu yang enak. Jauh berkelana, lepas dari rumah, tanpa ibu aku rindu. Mentari yang hitam takkan. Thank you.
sekian dulu ya review dari saya tentang alat rekam yang sederhana. Dengan 3 alat ini aja, teman-teman udah bisa memproduksi lagu dengan cukup baik. Kalau ada yang mau nanya, langsung di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam. Sembukan.